Kang Agus Salim. Sudah siap. Sekda DPR DPD Lira Konawe, Sulawesi Tenggara ya, Bang ya? Iya, siap. Izin, Bang. Jadi baru dapat laporan orang Abang melaporkan perkebunan sawit di Konawe. Oh, gitu. Oh iya, siap. Ke Menko Maritim. Boleh, Bang, sedikit, Bang, tentang laporannya, Bang? Ya, terima kasih kepada teman-teman media yang ada di Jakarta. Saya bersyukur kepada teman-teman media yang ada di Jakarta karena setiap saya ada di sini beberapa hari tetap mengawal agenda-agenda DPD LSM Lira Kabupaten Konawe. Saya telah melakukan lagi tadi pelaporan di Menteri Kemaritiman dan Investasi itu terkait salah satu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Perusahaan Sawit, yaitu PT Tani Prima Makmur gitu. Mungkin lebih jelasnya saya persilakan kepada teman-teman untuk masuk saja di Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Di situ kan jelas ada. Nanti sebentar saya kasih nomor laporan saya yang saya sudah serahkan, yang saya sudah terima tadi di Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Itu langsung ketemunya dibawa langsung kepada Satgasnya, gitu. Ketua Satgas. Ya, harapannya nih, Bang, untuk laporan yang sudah disampaikan ke Menko Marinvest ini, Bang. Oh ya, gini. Saya mohon maaf kepada teman-teman dulu. Kan sudah jelas juga kemarin kan udah aku sudah kemarin kan udah terpublikasi di media itu, baik teman-teman media Jakarta baik pun media-media yang ada di Sumatera terkait laporan saya itu. Harapan saya jelas di sini, ketua Satgas ya, salah satunya Menteri Kemaritiman ini dan Investasi, untuk secepat mungkin melakukan pemanggilan kepada pimpinan tertinggi PT Tani Prima Makmur yang bergerak di sawit yang berada di wilayah Kabupaten Konawe itu. Oke, Bang. Ya. Terima kasih, Bang Agus Salim, siap, dari siap. DPD Lira Konawe. Ya, siap, Bang.